kembali lagi dengan channel Bahas Dunia. Alam memang memberi nuansa tersendiri terhadap keindahan. Salah satu dari keindahan alam itu adalah pembentukan gua. Ada banyak gua di dunia ini yang memiliki keindahan yang sangat fantastis. Berikut kami rangkum beberapa gua dengan keindahan fantastis di seluruh dunia. Sebelumnya jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Gua Seruling Merah di Cina. Gua yang lebih dikenal dengan nama The Red Flood Cave terletak di barat laut kota Guilin, Cina. Gua yang dijuluki sebagai istana seni alam oleh penduduk setempat ini merupakan gua alam yang indah dan terbentuk dari batu kapur karst sejak jutaan tahun yang lalu. Gua yang memiliki panjang mencapai 240 meter ini berisi banyak stalaktit, stalagmit, dan juga pilar-pilar yang berasal dari batu alam. Uniknya lagi, di dalam gua terdapat peninggalan sejarah juga, yaitu lebih dari 70 prasasti yang ditulis dengan tinta dan dibuat saat dinasti Tang berkuasa. Gua es Mendenhall, Alaska. Hanya ada beberapa tempat di bumi di mana kita dapat mengalami setiap tahap siklus air sekaligus. Dan salah satunya adalah sihir di gua es Mendenhall. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan indahnya air mengalir di atas langit-langit yang tampak seperti terowongan kaca berwarna biru, batu-batu es berwarna kebiruan, dan air terjun kecil yang sangat cantik. Gua es Mendenhall adalah salah satu fenomena alam menakjubkan yang bisa dijumpai di Alaska. Gua es Langjökull, Islandia. Gua es ini merupakan objek wisata baru di Islandia. Gua es buatan manusia yang mempunyai luas sekitar 950 km persegi ini pembangunannya dimulai pada tahun 2010 dan dibuka untuk umum pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 1 Juni. Setelah masuk ke dalamnya, teman-teman akan disuguhi pemandangan es yang terkubur selama ratusan tahun di bawah permukaan gletser. Es ini muncul dalam nuansa biru yang menakjubkan. Untuk bisa merasakan sensasi wisata frozen, teman-teman perlu merogoh kocek mulai sekitar $137 hingga $2050 untuk tur eksklusif ke semua akses. Benagil, Portugal. Gua Laut Benagil merupakan bagian dari sistem gua yang terletak di garis pantai selatan Portugal di kawasan Algarve. Gua paling ikonik ini terletak dekat pantai kecil di kota kecil Benagil dan menjadi tujuan wisata yang cukup populer di Eropa. Berada di antara pantai dengan tebing dan gua-gua membuat wisatawan yang mengunjungi tempat ini betah berlama-lama tinggal. Marmer di Chili. Gua Marmer ini terletak di kawasan Danau Carrera, perbatasan Buenos Aires, Argentina, dan Patagonia, Chili. Dinding gua dengan warna biru dan abu-abu, ada yang di permukaan air dan ada pula yang terendam. Gua Marmer ini terdiri dari tiga gua-gua utama, yaitu Capel La Capilla, Catedral El Catedral, dan Cave La Cueva. Gua-gua cantik yang terbentuk selama ribuan tahun ini telah menghipnotis para wisatawan untuk selalu berkunjung.
apalagi jika melihat pantulan cahaya biru pada dinding gua. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Jika ingin menjelajahi di gua marmer ini, teman-teman dapat menggunakan perahu kecil atau kayak. Tapi itu pun jika cuaca bagus dan airnya tidak terlalu surut. Gua Waitomo, Selandia Baru. Gua Waitomo terletak tepat di luar kota Waitomo di pulau utara Selandia Baru. Gua ini merupakan bagian dari sistem Gua Waitomo yang mencakup Gua Ruakuri dan Gua Aranui. Gua ini merupakan daya tarik wisata yang terkenal karena jumlah populasi glowworm-nya yang cukup besar. Glowworm adalah nama umum untuk berbagai kelompok larva serangga dan bentuk larva betina dewasa yang bersinar melalui bioluminescence atau produksi dan emisi cahaya oleh organisme hidup. Mereka kadang-kadang dapat menyerupai cacing, tetapi sebetulnya mereka semua adalah serangga. Gua Waitomo pertama kali dieksplorasi pada tahun 1887 oleh Tanu Tinorau yang didampingi seorang surveyor Inggris bernama Fred Mays. Penduduk lokal Maori yang berada di sekitar gua itu telah lama mengetahui keberadaan Gua Waitomo, gua alam yang sangat indah. Gua Batu di Malaysia. Gua Batu adalah sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua di Gombak, Selangor, Malaysia. Namanya berasal dari Sungai Batu atau Batu Sungai yang mengalir melewati bukit. Gua ini adalah salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murugan. Ini adalah titik fokus Hindu Festival Thai Pusam di Malaysia. Batu kapur yang membentuk gua ini dikatakan berusia sekitar 400 juta tahun. Beberapa pintu masuk gua digunakan sebagai tempat penampungan oleh masyarakat adat Temuan atau suku orang asli. Bagaimana? Keindahannya sangat fantastis bukan? Jadi, gua manakah yang ingin kalian kunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui informasi-informasi menarik lainnya.